Hai semua, Assalamualaikum, ahlan wa sahlan dan selamat sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya setiap ucapan atau perkara yang tidak dimulai dengan mengingati Allah, maka amalan tersebut akan terputus. Definisi Allah Ar-Rahman, maksud Allah Maha Pemurah ialah Allah mengurniakan nikmat dan rezeki kepada semua makhluk tanpa mengira sama ada mereka mukmin atau kafir. Manakala definisi Allah Ar-Rahim pula ialah Allah amat mengasihi serta menyayangi orang yang bersikap pemurah dan penyayang, terutamanya kepada orang mukmin di dunia dan di akhirat. Maka oleh itu, makna bismillah yang lengkap adalah seperti, aku bertawassul dengan nama-nama Allah yang Maha Pemurah kepada semua makhluknya di dunia, lagi Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat, agar dapat berkenan dan keberkatan di atas apa yang aku lakukan. Perbezaan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Okey, hari ni Ustazah nak ajar kamu tentang bismillah. Okey, cuba baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, apa maksud dia? Apa dia? Tak tepat. Okey, ikut Ustazah eh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Yang Maha Pemurah. Yang Maha Pemurah. Lagi Maha Penyayang. Okey, apa yang kamu tahu tentang Maha Pemurah dan Maha Penyayang? Allah itu Maha Sayang. Apa dia? Allah itu okay. Siapa nak jawab? Apa dia yang kamu faham? Allah itu Maha Pemurah. Apa dia? Sangat berhati mulia. Pemurah tu maksudnya berhati mulia. Cuba bagi contoh. Macam mana hati mulia tu? Hati yang bersih. Baik hati. Baik hati lagi. Apa? Suka menolong orang dalam kesusahan. Lagi? Pemurah tu. Apa maksud pemurah tadi? Okey. Okey, ada lagi jawapan? Siapa nak bagi tahu? Okey, dengar ni ya. Penyayang tu lain. Saya tanya pemurah dulu. Pemurah. Okey, apa yang kawan kamu tanya, apa yang kawan kamu bagi tahu tadi tu? Kalau maksud pemurah, okey, kalau maksud pemurah tu hampir
Betul, betul lah tu. Baik hati, suka tolong orang dalam kesusahan. Beri rezeki. Okey? Jadi maha pemurah Allah ni. Okey. Pergi Kaabah apa tiba-tiba pergi Kaabah? Okey, Ustazah nak bagi tahu ni. Okey. Maha pemurahnya Allah itu bermakna Allah itu sangat hebat. Sangat sangat dia pemurah tu maksudnya dia tak kedekut. Dia Allah ni maha kaya kan? Okey, Allah ni kaya. Maha kaya maksudnya kaya lebih daripada segala-galanya. Okey, kalau kamu tengok dekat dengar ni, kamu tengok manusia kaya dekat dunia ni, okey, Allah lebih berganda-ganda kayanya. Okey, tidak ada tandingannya kaya Allah tu. Orang putih pun tak kaya sangat, tapi Allah lebih kaya. Semua okey, kamu tengok ni, semua ciptaan dekat dunia ni, siapa yang ciptakan? Allah. Okey, Allah yang ciptakan. Jadi okey. Saya terang dengar dulu dengar dulu. Saya tanya tadi, siapa yang menciptakan kita semua ni? Allah. Yang menciptakan alam semesta ni? Allah. Allah yang mencipta manusia. Yang mencipta haiwan, yang mencipta pokok, tumbuh-tumbuhan, yang mencipta lagi apa? Matahari lagi? Siapa yang mencipta matahari? Air, bulan, api. Okey, semua makhluk hidup. Cipta langit. Siapa yang cipta makhluk asing pun Allah juga. Makhluk asing tu maksudnya makhluk yang kita tak pernah tengok. Jadi asing bagi kita. Itu kita katakan dengan makhluk asing. Sedangkan benda tu tak asing bagi Allah. Allah boleh cipta apa sahaja. Okey, jadi dengar ni. Lagi. Allah bagi kita. Okey. Okey, nanti saya terangkan. Okey, saya nak bagi tahu tentang pemurah dulu. Dengar dulu. Okey, dengar ni. Jadi, bila Allah mencipta. Dengar, kamu nak dengar saya cakap ke? Kamu nak cakap? Okey. Bila Allah menciptakan sesuatu, maka Allah akan memenuhi keperluan hidup. Okey, memenuhi keperluan hidup makhluk dia. Okey, contoh tadi. Okey, dengar ni. Contohnya. Okey. Dah saya tanya dah tadi. Okey, dengar ni. Saya ciptakan semua benda tu kan? Okey, saya bagi contoh Allah cipta manusia. Okey, bila saya kata Allah memenuhi keperluan, maksudnya semua keperluan hidup manusia ni Allah yang sediakan. Allah cipta dan Allah sediakan segala keperluan. Okey, kamu manusia, kamu duduk saja ke berjalan? Berjalan. Bila berjalan nak kena guna kaki. Allah bagi kita kaki untuk berjalan. Bila kamu nak makan, kamu guna apa? Tangan. Allah bagi kita tangan. Lepas tu bila nak makan mesti ada mulut. Jadi Allah bagi kita mulut. Ada gigi untuk kunyah makan. Untuk kunyah makanan. Ada rongga dan sebagainya untuk kita hadamkan makanan. Okey ni. Hei. Dengarlah saya nak cerita ni. Okey, jadi semua keperluan tu Allah sedia. Okey, kamu nak melihat. Okey, kena guna mata. Allah cipta mata untuk kamu. Kamu nak mendengar, Allah bagi telinga dan segala komponennya. Okey? Jadi
semua benda tu sangat berharga. Bukan murah. Tak percaya kamu sakit. Satu hari kalau kamu sakit mata. Kan? Ada orang dia sakit mata, tiba-tiba mata dia kena buang ganti dengan mata orang lain. Kamu ingat murah ke mata? Berpuluh ribu. Ataupun kamu patah tangan. Bila patah tangan, tercabut tangan kamu, kamu kena ganti dengan tangan lain. Kamu ingat murah ke tangan? Tangan besi. Okey, ataupun kaki kamu tak ada. Okey. Kamu kena sediakan kerusi roda lah, tongkat dan sebagainya. Semuanya benda tu kena duit. Sedangkan Allah bagi dekat kita semuanya free. Betul tak? Allah bagi dekat kita semua free. Faham tak? Bila free, kamu cakap apa? Ya dah. Okey, cukup. Mana nak cerita tentang Allah ni? Bukan nak cerita tentang biru pipi kamu lah, apalah. So kan nak cerita tentang Allah, dengar elok-elok. Okey, dah cukup. Okey, jadi nak ceritanya, segala anggota badan yang Allah cipta dekat kamu ni bukanlah murah harga dia. Mahal. Bila kita dah sakit, baru kita tahu berapa harga yang sepatutnya kita kena bayar dengan ciptaan Allah ni. Bayar udah. Okey. Jadi nak menunjukkan kat sini, Allah itu maha pemurah. Allah bagi segala keperluan kita. Allah cukupkan segala keperluan kita tanpa meminta kita duit sekupang pun. Allah bagi free, percuma je. Okey. Allah bagi percuma. Sebab Allah itu maha kaya. Jadi dia boleh bagi apa sahaja keperluan manusia. Manusia nak makan, semua dia bah. Okey, dia tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Okey, kita nak buah, Allah bagi tumbuhkan buah. Kita nak minum. Tu Allah cipta air dan segalanya. Okey, kita dapat semua benda tu dengan percuma. Tapi bila berlaku proses dan sebagainya, benda tu kita kena beli, betul tak? Macam padi, Allah tumbuhkan tu free je. Okay, kita nak makan beras kan? Beras daripada padi. Okay, Allah tumbuhkan beras tu free je. Tapi bila kita ni, kita tak tanam pokok kan? Kita nak makan takkan kita nak beli padi kot? Kita kena beli beras. Jadi padi nak jadikan kepada beras, dia ada proses-proses dia kan. Masuk kilang lah apa semua, kena bayar gaji orang lah apa semua. Jadi daripada free tu, kita nak dapat sesuatu, kita kena bayar. Nampak tak? Bila kita dapat daripada orang, kita kena bayar. Sedangkan Allah bagi kita free je. Betul tak? Jadi nak ceritanya dekat sini, Allah itu maha pemurah. Allah itu maha kaya. Dia boleh bagi semua keperluan kita secara percuma. Okey, sama ada orang tu taat kepada dia ataupun orang tu tak taat. Sama ada orang itu Islam ke ataupun bukan Islam, semua dia bagi. Okey, semua dia bagi. Okey. Itulah bukti yang Allah itu pemurah. Okey. Itulah yang dimaksudkan dengan Allah itu maha pemurah. Faham? Dan Allah itu maha penyayang. Okey, penyayang dekat sini dia berbeza dengan pemurah. Kalau Allah pemurah, Allah bagi semua keperluan tu kepada semua. Allah tak kira orang tu orang Islam ke, bukan Islam ke, taat kepada Allah ke, tak taat kepada Allah ke, kan? Melawan dia ke, syaitan ke, manusia ke, binatang ke. Okay? Semua dia bagi. Faham tak? Tetapi untuk Allah maha penyayang ni, dia dekat situ ada special dia. Okay? Ada special dia. Maksudnya Allah bagi kasih sayang dia kepada orang-orang yang terpilih sahaja. Terpilih sahaja, iaitu orang-orang yang
Taat kepada Allah. Beriman kepada Allah. Jadi bila dia beriman kepada Allah, dia taat kepada Allah, dia sayang kepada Allah, Allah akan bagikan kasih sayangnya kepada orang-orang yang terpilih tu, yang saya sebut tadi. Okey, dengan balasan apa? Dengan balasan apa? Balasan nikmat hidup tenang, dapat kebahagiaan hidup di dunia. Dan balasan yang paling istimewa adalah dia dapat balasan syurga. Jadi tak semua makhluk Allah dapat balasan syurga, kecuali orang-orang yang mendapat kasih sayang Allah. Siapa dia? Mereka adalah orang-orang yang beriman, yang Islam, yang mengaku Allah itu Tuhan yang satu, yang tidak mencirikan Allah, dan yang mengikut sunnah-sunnah Rasulullah. Faham tak? Jadi mereka ini akan mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, balasan syurga di akhirat. Jadi kamu boleh maksud bismillah ni, kita boleh maknakan macam ni. Dengan nama Allah. Okay, ulang balik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Yang Maha Pemurah. Yang Maha Pemurah. Yang memenuhi keperluan. Yang memenuhi keperluan. Seluruh makhluknya. Seluruh makhluknya. Sama ada. Mereka beriman, ataupun tidak, taat, ataupun tidak, mereka mendapat kenikmatan dunia yang sementara. Dan Allah itu Maha Penyayang. Iaitu istimewa bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, yang taat kepada Allah, yang sembah Allah yang satu dan mengikut sunnah-sunnah Rasulullah. Jadi mereka mendapat kebahagiaan hidup di dunia, ketenangan, dan mereka mendapat balasan syurga di akhirat kelak. Okay. InsyaAllah jumpa lagi. Ila liqa wa ma'assalamah.